Sorotan lain, saudara, sidang terorisme dengan terdakwa Munarman mengungkap keterangan saksi terkait dengan dugaan acara baiat ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan. Saksi mengaku tertarik datang ke acara itu karena Munarman hadir. Sidang kasus terorisme dengan terdakwa Munarman menghadirkan sejumlah saksi yang hadir dalam acara diduga baiat ISIS di Makassar pada akhir Januari 2015. Dalam sidang tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saksi A mengungkap motivasinya hadir di acara itu. Salah satunya, karena kehadiran Munarman. Motivasi saya mengikuti acara seminar tersebut, Yang Mulia, karena hadirnya sosok seorang Munarman pada saat itu, pembesar FPI Pusat, sehingga saya tertarik untuk menghadiri acara tersebut, dan hadirnya juga Ustaz Fauzan Al-Ansori dan Ustaz Basri pada saat itu. Sementara itu, Munarman mencecar saksi lainnya dan menuding saksi tidak memberikan keterangan sesuai kesaksiannya. Cara menyatakan di acara tanggal 24 tidak ada baiat. Kita sempat bersih tegang pada saat itu. Artinya kita itu yang menyatakan tidak ada baiat dengan kelompok yang menyatakan ada baiat. Ingat tidak? Ingat. Ingat. Waktu itu saudara menyatakan tidak ada baiat. Ya, tidak menyaksikan. Sekarang saudara bilang tidak menyaksikan. Waktu itu saudara ngotot. Ya, saya tidak menyaksikan. Ya, sudah. Saya sudah tahu saudara dikondisikan. Ya. Berapa hari sebelum ini saudara sudah dikondisikan, dipanggil? Tidak seperti itu, Pak Pak Haji. Ya. Ya, saya hanya mengungkap menjadi ini. Pertanyaan yang kita minta, pertanyaan. Munarman menjalani sidang atas dugaan keterlibatan kasus terorisme lantaran hadir dalam baiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV.